Assalamualaikum pemirsa, kali ini saya mau benerin mesin cuci. Mesin cuci ini karetnya, jadi jalannya lambat ini mesin cuci. Nih, tuh mesin cucinya. Jadi muternya itu kecil, udah saya bongkar nih. Ternyata kendalanya di karet. Jadi saya beli, jadi pelan di sini muternya tuh. Nih ganti karet mesin cuci. Ini yang lama, jadi ininya udah kendor kali ya. Sekarang saya beli yang baru ini. Sekarang kita ganti, udah saya bongkar. Kirain saya itu dari apa namanya? Dari mesinnya ya, ternyata karetnya saya ganti. Kita coba. Kita ganti pemirsa nih. Udah saya bongkar tadi. Sekarang tinggal pasang doang. Tinggal pasang karet. Mudah-mudahan jadi kenceng. Tadi lambat banget. Ini karetnya udah saya, ini yang lama, ini yang baru. Sekarang kita pasang sama yang baru. Jadi masangnya kita tinggal masukin aja. Cuman harus hati-hati karena bukan ahlinya. Masukin. Nih, udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba masukin pemirsa. Udah masuk. Sekarang kita coba nyalakan. Ini bautnya belum saya tutup. Belum ditutup maksudnya. Kita nyalain kenceng apa enggak ini muternya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kencang pemirsa. Tuh. Kencang. Enggak tahu tar. Tuh. Adaptasi itu. Tuh kencang. Kemarin itu ini agak lambat ini. Muternya agak lambat kalau kemarin, sekarang kencang karena udah diganti karet. Cuman enggak tahu tuh ada bunyi keretak-keretuk, mungkin adaptasi dari mana enggak tahu. Adaptasi kali. Ya kalau soalnya yang kemarin itu kendor, udah diganti nih. Cuman saya nggak sempat ngambil kemarin gambar yang apa belum digantinya muternya. Udahlah kenceng, alhamdulillah ganti karet. Nah sekarang kita pasang lagi bautnya. Kita pasang. Pasang ini ya pemirsa, jadi ini mesin cuci jalan cuman lambat. Terus saya penasaran bongkar, ternyata kemarin karetnya dibalik itu kenceng suara itunya karetnya, cuman tahannya cuman beberapa hari, longgar lagi. Sekarang saya ganti sama yang baru, beli karet bannya, harganya cuma 20.000. Pasang bautnya ada dua nih, ini karet yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita geser dulu. Kita coba lagi pemirsa nih. Tuh. Jadi dah. Kenceng. Bilang apa? Terima kasih. Pemirsa kalau punya mesin cuci agak lambat, coba dicek karetnya. Kalau yang punya saya ini karetnya kendor. Udah kendor, udah. Udah kata orang sudah mah gebel. Diganti saya memang baru-baru ini. Cuma 20.000 pasang sendiri. Kali aja videonya bermanfaat. Habis ganti karet ban mesin cuci, tinggal masukin doang gampang. Terima kasih. Assalamualaikum.